Kembali dengan saya Divan Apri. Di sini saya akan memberikan tutorial fingerstyle by Det ya, lagu TikTok. Oke, jadi sebelum dimulai langkah baiknya jangan lupa like, subscribe dan share-nya ya supaya makin semangat membuat konten. Oke, kuncinya tuh dari kunci G. Saya ambil kunci G. Jadi kuncinya tuh dari kunci G. Oke, kalau yang nggak punya kapok boleh apa kita lepaskan aja. Oke, jadi kuncinya itu dari kunci G, G minor. Oke, kita ambil picknya dulu, G, G minor. Jadi seperti itu. Dari intro, verse sampai rap. Dan breaknya itu sama ya, kuncinya sama dari akhir sampai awal juga sama. Jadi seperti ini kuncinya. Seperti itu, kalau kuncinya itu dari kunci G minor, C, A minor, D minor, G, C, E, E. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, jadi kuncinya dari G, C, A minor, D minor, G minor, C, dan F. Oke, sekarang kita pakai kavo lagi ya. Jadi belajar fingerstyle-nya tuh dari kapo fret kelima. Oke. Jadi seperti ini. Oke. Jadi seperti ini. Jadi kita tekan dulu F, kunci F. Udah kunci F udah ditekan, lalu kita tekan senar 4 dan senar 2. Oke, seperti itu. Lalu kita petik senar 3 lalu 2, jadi seperti itu. Oke, seperti itu. Easy banget ya. Oke, jadi kita F dulu, kita tekan, kita petik senar 2 dan 4. Kita petik 3. 3 2 3 2, terus kita pindah ke G. Oke, kalau G kita tekan ini saja ya. Di senar senar 6 fret ketiga. Oke, jadi seperti itu. Oke, lalu kita petiknya itu senar 2 dan 5. Jadi kalau kita mainkan seperti ini. Oke, habis senar 6 dan sama 2 kita petik. Lalu kita petik senar 3. 3 2 3 2. Jadi seperti itu. Oke, seperti itu. Lalu kita pencet seperti ini. Oke, seperti ini. Ini di kolom berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, kita petik dulu senar 3 di kolom keempat. Dan kita petik juga senar 2 di fret kelima. Jadi kalau kita main ini seperti ini. Oke, jadi kalau seperti itu. Jadi seperti ini. Kita petik. Jadi 3 3 2 3, jadi seperti itu. Oke, jadi kita seperti itu. 3 2 3 2, lalu kita pindahkan ke senar 3 fret 2 dan kita pencet senar 2 di fret ketiga.
Lalu kita tekan senar 2 di fret ke 1. Jadi kalau kita ulangi seperti ini. Oke, bis itu kita gini kan. Kita petik senar kita tekan dulu senar 3 fret 2. Udah kita petik 2. Habis itu kita pindah ke G. G kita petik senar 6 dan senar 2. Oke, jadi ulangi seperti ini ya. Tekan senar 2 dan 5. Lalu kita masuk. Lalu kita pindah ke C. Jadi seperti ini. Lepas senar 2 dan 6. Lalu kita masuk senar 2 fret 1. Lepas lagi. Pindah ke C. Oke. Jadi seperti itu. Habis itu kalau udah seperti ini, seperti itu saya juga agak susah. Jadi kita pencet F, kita genjreng dari senar 4 dulu, lalu kita petik senar satunya, lepas, lalu kita pencet seperti ini. Oke, kalau belum bisa seperti ini kayak kunci D gini aja. Terus kita pindahkan dari tengahnya ke senar 5 fret fret 3. Oke, jadi seperti itu. Lalu kita pindahkan di slide. Lalu kita kesini lagi. Lalu kita tekan seperti itu. Sama. Lepas. Oke, ulang lagi seperti awal. Oke, jadi easy banget ya. Kalau sudah paham, jangan lupa like, subscribe, dan share-nya. Oke, terima kasih. See you.